Yo, what's up teman-teman? What up gengs? Welcome back with me teman-teman. Oh, Gif GG. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu ada trik tertentu ternyata teman-teman yang dimana kita bisa ngedapetin pas laga dengan harga murah teman-teman. Nah, jadi mungkin kalian ada pas laga yang tahu ya kalau awal season tuh harganya bukan awal season, awal patch itu pokoknya apa ya? Awal patch lah itu harganya 250 kan untuk pembelian pertama. Ternyata teman-teman pas laga ini bisa kalian dapetin lagi dengan harga 250 guys. Nih, yang menengah itu awal patch kita pernah dikasih sama Konami dengan harga 250 untuk pembelian pertama, guys, gitu kan. Nah, sekarang ternyata gue nemuin trik buat pas laga tuh murah harganya guys. Bukan 500 tapi 250. Bukan murah ya. Kembalilah ke setelan awal. Jadi lebih worth it sih sebenarnya. Ya tergantung kalian mau beli apa enggak gitu guys ya. Nah bang, gimana caranya bang? Nah caranya gampang nomor tendernya rata. Dan lumayan apa ya, ini gue ngomong lama, gue lama-lamain aja guys ya, karena sorry banget, karena memang kalau videonya bentar gak ada duitnya guys, makanya bantu like gitu. Gue jujur-jujuran aja lah daripada inilah ya, ngomong basa-basi kalian bingung, gue ngomong gini lah, jujur-jujuran gitu, karena kalian dapat isi konten gue gitu kan, gue dapat dari iklannya itu kan istilahnya gitu guys ya. Oke, gimana bang untuk cara biar harga cek apa sih namanya, elite pass ya bu, apa sih pas laga guys, pas laga 250 gitu. Nah caranya gampang teman-teman, ini kan kalian lihat kan ini ada Musiala. Ya ada gini-gini dan ada satu lagi calon pemain nih. Nah ini mungkin yang kalian incer kan teman-teman, calon pemainnya dan ada koin-koinnya gitu kan. Nah apa aja bang gitu. Nah kok apa aja? Gimana bang caranya? Nah ini kalian lihat teman-teman, gue login menggunakan HP apa? Nih tahu kan HP apa kan ini? Nah ini adalah HP iPhone gitu. Nah, ternyata teman-teman, ternyata tadi pas gua pindahin ke HP Android gua yang satunya, harganya ini berubah gitu, teman-teman. Jadi 250 guys gitu. Tetapi astaga, ini gua agak rugi sih guys, gua agak rugi. Kenapa? Karena gua lupa screenshot, teman-teman. Dan ini gua habis gitu. Apa sisa login gua habis gitu. Tetapi pas gue balik lagi kan gue kaget guys, buka di Android tuh 250 lah, kok harganya segini gitu, 250 gitu kan, 250. Nah ternyata gue cek lah ke iOS lagi gitu teman, lah masih 500 gitu guys harga ini nih, yang ini yang tengah ya. Ternyata teman, ternyata ada perbedaan gitu. Jadi kalau kalian mau beli murah, kalian coba pindahin device kalian gitu, device gitu kan. Nah misal kalau kalian pakai Android, pindahin ke iOS gitu guys. Kalau kalian pindah dari iOS, pindahin ke Android gitu, karena ada perubahan teman-teman gitu. Nah pinjem dulu lah punya teman kalian dah yang HP-nya Android pasti kan ada kan, kalian pinjem dulu dah coba. Ataupun kalau HP kalian iOS gitu kan, kalian pinjem lah Android, pasti banyak yang pakai Android gitu guys di sekolah-sekolah kalian kan gitu. Jadi sorry banget nih gue nggak ada SSN-nya karena si log gue habis, takutnya kalau gue pindahin gue nggak bisa login lagi guys ke sini gitu, hilang nanti. Gue bisa loginnya tahun depan kan, kacau kan. Gitu guys ya. Oke, okay. Thank you for watching teman-teman.